RRI Bau-Bau. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Kami berharap tidak ada lagi ya masyarakat yang mengkonsumsi miras, dan apalagi ini mau menjelang tahun baru ya. Saya menghimbau untuk seluruh masyarakat. Kebetulan kasih binadik ya 400-an asimilasi COVID ya diperumahkan untuk menjalani di luar, dan kenyataan di lapangan bahwa selamat pagi dari kawasan Bukit Wolio Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Kapolres Bau-Bau ingatkan warga di wilayah hukumnya agar tidak ada pesta miras di malam pergantian tahun. Sepanjang tahun 2021, tidak ada narapidana asimilasi lapas Bau-Bau yang berulah atau berhadapan dengan hukum. Inilah Warta Cape Town pagi selengkapnya hari ini, Jumat 31 Desember 2021, bersama saya, WOD Sabaria. Pendengar, sebelum kita ke berita yang pertama, berikut kami sampaikan informasi terkini terkait COVID-19 di tanah air. Berdasarkan data yang dirilis oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pada Kamis sore, jumlah pasien COVID-19 di Indonesia yang meninggal dunia bertambah 7 orang sejak Rabu 29 Desember hingga Kamis 30 Desember pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dengan penambahan tersebut, total pasien COVID-19 yang meninggal dunia kini berjumlah 144.088 orang. Berdasarkan data yang sama, jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia bertambah 189 kasus dalam waktu 24 jam terakhir. Dengan demikian, jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia telah mencapai 4.226.540 kasus sejak pengumuman kasus perdana pada 2 Maret 2020. Sementara jumlah kasus sembuh dalam 24 jam terakhir bertambah 399 orang. Penambahan tersebut menyebabkan total kasus sembuh COVID-19 menjadi 4.114.141 orang. Adapun jumlah kasus aktif COVID-19 di Indonesia saat ini berjumlah 4.311 orang. Kasus aktif adalah pasien yang dinyatakan positif COVID-19 dan sedang menjalani perawatan. Sementara kasus suspek terkait COVID-19 di Indonesia terdapat 4.059 kasus. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, kita ke berita yang pertama. Kapolres Bau-Bau ingatkan warga di wilayah hukumnya agar tidak ada pesta miras di malam pergantian tahun. Selengkapnya, Wode Nurliani melaporkan. Menjelang malam pergantian tahun baru 2022, Kapolres Bau-Bau AKBP Rio Tangkari mengingatkan seluruh warga di wilayah hukumnya agar tidak berpesta minuman keras atau miras guna menghindari segala bentuk tindakan kriminal. Hal itu Kapolres ungkapkan saat pelaksanaan rilis kasus pembunuhan di Aula Polres Bau-Bau Rabu sore. Dalam keterangannya, AKBP Rio menyebutkan minuman keras adalah penyebab awal tindakan kejahatan dengan persentase 80%. Sebagian besar kasus tindakan pidana yang terjadi selama ini diawali oleh konsumsi miras yang ujung-ujungnya mengarah pada tindakan melanggar hukum, mulai dari pencurian, pencabulan, serta penganiayaan hingga meregang nyawa. Kita harus paham betul bahwa miras adalah
pintu awal terjadinya peristiwa-peristiwa yang akan disesali di kemudian hari, ya. Dan kami berharap tidak ada lagi ya masyarakat yang mengkonsumsi miras, dan apalagi ini mau menjelang tahun baru, ya. Saya menghimbau untuk seluruh masyarakat agar menjadikan momen tahun baru ini sebagai bahan waktu kita untuk merefleksikan, ya, untuk melakukan hal-hal yang positif. Janganlah kita nodai dengan kegiatan hura-hura dan mengkonsumsi miras dan sebagainya, karena nanti akan riskan, akan memunculkan perbuatan tindak pidana. AKBP Rio mengungkapkan jajaran setiap hari melakukan patroli dan razia, hasilnya tidak sedikit pemuda ditemukan kumpul-kumpul sedang meneguk minuman keras. Tindakan kepolisian terhadap insiden tersebut disebutkan Kapolres mulai dari pembinaan hingga penindakan. Sosialisasi juga dilakukan di tingkat pemuda dan warga agar bersama meredam penggunaan miras sebagai alternatif hura-hura saat perayaan apapun. Tepatnya 31 Desember, Kapolres Bau-Bau bakal merilis hasil razia dan penindakan minuman keras oleh jajarannya selama setahun terakhir. Tak hanya miras, kadal pot racing dan temuan narkoba juga bakal dimusnahkan bersamaan pada rilis akhir tahun Polres Bau-Bau 31 Desember. Wa'ade Nurliani, reporteri Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita yang berikutnya, Polres Bau-Bau siagakan 511 personil gabungan untuk perkuatan pengamanan perayaan malam pergantian tahun 2022. Ratusan personil tersebut terbagi dalam dua wilayah hukum Polres Bau-Bau, masing-masing 330 di wilayah kota Bau-Bau, dan 181 personil gabungan di Kabupaten Buton Tengah. Kabak Ops Polres Bau-Bau AKP Bagio menyatakan, selain kesiapsiagaan personil, Polres Bau-Bau juga membangun 16 pos pengamanan. Ada 35 objek prioritas pengamanan kepolisian, mulai dari 3 terminal, 1 bandara, 4 pelabuhan, 5 pusat perbelanjaan, 8 objek wisata alam, 12 gereja, dan 2 tempat pergantian tahun. Pihak kepolisian akan mengawasi ketat pintu masuk keluar Bau-Bau, termasuk memeriksa surat vaksin warga. Jika ditemukan ada yang belum tervaksin, akan diarahkan ke tempat vaksinasi terdekat. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk pencegahan terhadap penyebaran COVID-19. Selama pelaksanaan operasi lilin, jika terdapat indikasi pelanggaran oleh masyarakat, pihaknya berkomitmen akan melakukan tindakan tegas terukur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun personil yang dilibatkan dalam malam pergantian tahun, diantaranya anggota Polres Bau-Bau 200 personil, TNI 45 personil, selanjutnya instansi pemerintah Kota Bau-Bau sejumlah 150 orang, dan personil gabungan dari berbagai instansi di Buton Tengah 116 orang, mulai dari Satpol PP, Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan lainnya. Seluruh personil akan bertugas 16 pos PAM, terdiri dari di pos 3 pelayanan, 1 pos terpadu, dan 12 pos pengamanan. Anda sedang mendengarkan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, kita ke berita selanjutnya. Wakil Wali Kota Bau-Bau, Laude Ahmad Moniansye, meminta warga melaporkan ke dirinya jika menemukan ada praktek pungutan liar di setiap pelayanan pemerintahan. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Kalau ada pungutan di instansi manapun, laporkan ke saya, asal jelas siapa yang melakukan, urusannya saya yang urus. Saya akan pegang dokumennya, saya urus sampai selesai. Wakil Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Moniansye meminta masyarakat jangan takut melaporkan ke dirinya jika menemukan adanya praktek pungutan liar atau pungli di tiap pelayanan instansi pemerintah Kota Bau-Bau. Dirinya mengaku terbuka menerima aduan dan laporan dari masyarakat jika tindakan tersebut ada. Bahkan dirinya akan membantu menuntaskan semua urusan warga yang terhambat karena pungli, asal oknum pelaku pungli tersebut diberitahukan ke dirinya supaya ditindak. Hal itu ditegaskan Moniansye dalam acara sosialisasi sapu bersih pungli lingkup Kota Bau-Bau yang digelar di salah satu hotel. Kalau ada pungutan di instansi manapun, laporkan ke saya, asal jelas siapa yang melakukan, urusannya saya yang urus. Saya akan pegang dokumennya, saya urus sampai selesai, tapi dia tunjukkan saya siapa yang minta. Karena kalau tidak seperti itu, tidak akan pernah selesai. Dan sudah pasti yang akan melakukan itu kita akan tindak tegas.
Munianse menegaskan, oknum pelaku pungli harus diberi efek jera supaya tidak mengulangi perbuatannya. Karena itu, komitmen bersama mulai dari pimpinan paling atas hingga pengambil keputusan paling bawah sangat diperlukan untuk memberantas praktek pungli sampai ke akarnya. Sebab Munianse mengaku pernah mendengar kabar terkait adanya dugaan praktek pungli dalam penerbitan surat keputusan atau SK. Hanya saja belum ada yang berani mengungkap siapa oknum pelaku pungli tersebut. Dulu saya pernah dengar, mudah-mudahan sekarang tidak. Kita urus saja SK, mengambil SK saya bayar. Kalau berani ditunjukkan siapa yang mengambil uangnya, saya ambilkan SK-nya, saya bawa di rumahnya. Tapi tunjukkan saya siapa yang minta uang. Begitu juga di perizinan, begitu juga di catatan sipil. Kalau tidak seperti itu, ya tidak mungkin. Harus ada komitmen kita. Praktek pungli atau istilah kasarnya pemerasan dalam kegiatan pelayanan publik, kata Munianse, dapat mengganggu dan memberatkan masyarakat, yang pada akhirnya akan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Lebih dari itu, kata Munianse, praktek pungli juga akan menghambat perkembangan ekonomi dan mempengaruhi iklim investasi, serta dapat membuat wibawa hukum merosot. Karena itu, ia mengatakan untuk bisa membersihkan instansi pemerintah dari praktek pungli, ada beberapa langkah teknis yang bisa ditempuh, antara lain dengan membangun zona integritas. Dirinya pun meminta seluruh instansi Pemkot Bau-Bau hingga di tingkat kelurahan mulai dari sekarang mencanangkan zona integritas seperti yang sudah dilakukan sejumlah instansi vertikal. Di mana di zona integritas itu memang ada 6 aspek pengungkit yang harus ada, harus terbangun untuk bisa menjamin bahwa institusi yang kita pimpin itu bisa menangkal pungli atau tindak korupsi lainnya. Reporter Rani Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Sepanjang tahun 2021, tidak ada narapidana asimilasi lapas Bau-Bau yang berulah atau berhadapan dengan hukum. Mengenai hal itu, kembali Wada Nurliani menurunkan laporannya. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Bau-Bau mengaku sepanjang tahun 2021 tidak ada narapidana asimilasi yang berulah atau berhadapan dengan hukum. Kepala Lapas Bau-Bau Herman Mulawarman menyebutkan sepanjang COVID-19 mewabah, sebanyak 400-an napi mendapat kebijakan asimilasi, khusus di tahun 2021, tak satu pun bermasalah dengan hukum. Menurutnya, salah satu indikator capaian tersebut berkat pembinaan para napi selama mendekam di dalam lapas dan peran Badan Pemasyarakatan Bapas dalam menyeleksi pemberian asimilasi. Selama berada di dalam lapas, para warga binaan mendapatkan keterampilan dan bimbingan keagamaan. Pejabat yang belum genap sebulan berada di Bau-Bau itu mengaku kepala lapas sebelumnya, Lah Samsudin, sudah mengoptimalkan seluruh hak warga binaan. Kedepannya ia pun berkomitmen akan memberikan pelayanan terbaik dan pemenuhan hak para napi. Kebetulan kasih binadik ya 400-an asimilasi COVID ya diperumahkan untuk menjalani di luar. Dan kenyataan di lapangan bahwa biasanya seorang narapidana itu akan mengulangi atau residivis. Tapi sampai saat ini untuk lapas Bau-Bau belum ada narapidana yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana diulangi di luar kembali. Jadi saya memberi statement bahwa keberhasilan pembinaan itu ada untuk mereka di dalam lapas ini walaupun saya baru. Herman mengungkapkan pengurangan napi dengan kebijakan asimilasi sebagai upaya pengurangan kapasitas lapas yang semakin sesak. Data terkini penghuni lapas Bau-Bau ada 436, padahal idealnya sesuai dengan volume dan jumlah ruangan, cukup dihuni 216 narapidana. Sementara 55 napi lainnya masih menjadi tahanan Polres, Polsek yang ada di wilayah kerja lapas Bau-Bau, mulai dari Bau-Bau, Wakatobi, Buton hingga Bombana, karena belum berkekuatan hukum tetap atau lewat putusan pengadilan. Jika dijumlahkan, kata Herman, seluruh narapidana lapas Bau-Bau sejumlah 491 orang. Wadi Nuliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kapolres Bau-Bau ingatkan warga di wilayah hukumnya agar tidak ada pesta miras di malam pergantian tahun. Sepanjang tahun 2021, tidak ada narapidana asimilasi lapas Bau-Bau yang berulah atau berhadapan dengan hukum. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan selamat pagi. We'll be right back.
Bye.